Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dengan judul Banyak Hutang Segera Lunas. Biasakan menjelang tidur baca doa ampuh ini cukup satu kali saja. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya biasakan Anda untuk menyimak video dari awal sampai dengan akhir agar mendapatkan pemahaman yang baik. Selanjutnya, silakan untuk like, share, komen, dan subscribe kepada video yang ingin kami tayangkan ini. Selanjutnya, mari kita mulai. Hutang memang menyebabkan seseorang menjadi sangat susah dan bahkan malu, bahkan bisa menjadikan seseorang menjadi bingung dan sakit. Maka perlu ada satu tindakan untuk mengatasinya. Ada satu tuntunan dari Rasulullah yang patut kita ikuti, bahwa seseorang yang menjelang tidurnya melakukan satu yang namanya berwudu yang sempurna, kemudian setelah berwudu juga baca doa setelah wudu, kemudian setelah itu menuju ke pembaringan dengan memiringkan ke sebelah kanan, setelah itu bacalah doa, yaitu satu Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan Binas serta ayat kursi cukup satu kali, kemudian satu kali doa yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah yang bunyinya demikian: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil azim, rabbana wa rabba kulli syai' falikul khabbi wan nawa wa mungzilat taurati wal injili wal furqani, a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhitun binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antat dohiru falaysa fauqoka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' ikdi annat daina minal fakri. Cukup dibaca satu kali. Kami ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil adhim, rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa wa mungzilat taurati wal injili wal furqani, a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antad dohiru falaysa fauqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'
iqdi annadaina minal fakri. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil adim, rabbana wa rabba kulli syai' falikul khabbi wan nawa, mungzila taurati wal injili wal furqani, a'udhu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dohiru falaysa fauqa syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi annadaina minal fakri. Yang artinya, ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh dan Rabbnya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu, yang membelah biji-bijian dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Dan Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang setelahmu. Dan Engkaulah yang akhir, maka maha tinggi. Yang zahir atau maha tinggi, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Engkaulah yang batin atau maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripadamu. Ya Tuhanku, lunasilah hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesulitan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.